Pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Tumis 1 siung bawang putih dan 2 butir bawang merah yang sama-sama dicincang halus sampai harum. Masukkan 50 gram daging giling, aduk sampai berubah warna. Selanjutnya, tambahkan 75 gram wortel iris, korek api, dan 50 gram buncis iring miring halus. Aduk sampai layu. Kemudian, masukkan 1 sendok teh kecap asin, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh gula, dan 75 ml air. Masak sampai meresap. Kemudian tambahkan 25 gram sousun potong dan 1 batang daun bawang iris halus. Lalu aduk rata. Kemudian dinginkan. Untuk kulit, aduk rata 50 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan, 1 sendok makan mentega tawar, 1 kuning telur, 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan setengah sendok teh pala bubuk. Kemudian ambil sedikit adonan kulit, pipihkan, lalu beri isi, kemudian bentuk oval. Gulingkan di 100 gram tepung panir halus, celupkan ke 100 gram putih telur, kemudian gulingkan lagi di tepung panir halus, lalu goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan di atas api sedang sampai matang.